Ada dua tipikal ayah di dunia ini. Ayah yang pagi-pagi udah rapih di meja makan, atau yang masih mondar-mandir nyariin ikat pinggang. Ayah yang kalau di meja makan sibuk sama buku bacaannya. Atau ayah yang ngasih tebak-tebakan jayus ke anak-anaknya. Ayah yang selalu ngedidik anaknya untuk tanggung jawab sama makanannya harus habis. Atau ayah yang suka ngambil makanan anaknya. Ayah yang kalau dimintain uang jajan malah pura-pura pingsan. Atau yang gak nanya nominalnya berapa, langsung kasih kartu debit, kredit, cash. Ayah yang kalau pulang malam masih nyempetin untuk cek ke kamar anaknya udah tidur atau belum. Atau ayah yang langsung ke kamar, langsung tidur, gak apa-apa, ayah pasti capek. Ayah yang kalau weekend jam 7 pasti udah bangun, siap-siap beraktivitas. Atau yang jam 9 masih tidur. Ayah yang kalau tahu anaknya dapat nilai jelek pasti langsung marah-marah, nyiapin ikat pinggang. Itu yang paling serem. Atau ayah yang berusaha ngertiin dan nasehatin anaknya dengan cara yang baik-baik, dengan suara yang lembut, bikin gak takut. Ayah yang gak begitu bisa jelasin perasaan bangganya, terlihat cuek, gak kelihatan bangga. Atau malah ayah yang terlalu berlebihan, kelihatannya seneng banget, bangga banget sama anaknya. Seperti apapun karakter ayahmu, beliau menyayangimu dengan cara yang kadang kamu tidak pahami. Selamat Hari Ayah.